Udah buah kita sambung semaya zuhur. Ah katanya anak murid dia, oh nyaku ambo tok guru lagu ni. Ah jadi ni tok guru nak bawa ke Tuhan sungguh ni. Maka katanya tok guru dia, tak apalah, siaplah ambil semaya sudah ke apa dia. Tok guru dia pun duduk cacem menghadap kiblat. Tok guru pun sebelum tok guru dia semaya, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, redolah ke ambo ni. Ambo tak ada gapo-gapo. Ambo nak redomu ya Allah ya Tuhanku. Nah. Ya apa kata takbir? Allahu akbar. Anak murid dia kata, "Huf, tasawuf molek tok guru ambo ni." Ah. Maka apabila anak murid tu nak akad takbir, kerana ikhlas dia nak belajar, maka Allah Taala buka kasyaf kepada anak murid dia. Dia teringat nak akad takbir menghadap kiblat, dia nampak ada malaikat depan. Malaikat tu kata gapo dia kepada tok guru dia. Tok guru kata, "Ya Allah ya Tuhanku, redolah ke ambo ya Allah ya Tuhanku." Dia dengar malaikat, anak murid insan ni baru dah start nak mengaji, dia kerana ikhlas hati dia sungguh nak sampai tu, ha? Maka apabila nak akad takbir tu, oh dia nampak malaikat. Maka malaikat tu kata kepada tok guru dia, "Hei fulan, Tuhan tak redha pun kat mu. Tak jadi mu, Tuhan tak asal kat mu, Tuhan nak marah kat mu." Ai. Katanya anak murid dia kata, "Ai setan ni, ai nak kejok eh. Kalau nak benda molek mari selalu setan ni." Nah. Ai, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Akak takbir pula. Oh, nampak pula malaikat. Malaikat tu kata, "Wahai si fulan bin fulan, nama tok guru dia. Tuhan tak redha kat mu. Tuhan benci kat mu." Ah, sudah. Dia kata, "Aku ni jolo. Kau tak pilih orang ni kesilap ajaran sesak dalam hamba." Dia pun akak takbir lah. Nampak malaikat duk kata lagu tu pun akak buat kejam mata. Allahu akbar, semaya belakang. Tengah duk semaya mikir lah dia. Nyomong kau benda lagu ni. Ah, sudah hamba silap pilih guru ni berkali. Nampak kau zahir comel dah. Tetapi apa? Ambo tengok malaikat sendiri kata Tuhan tak redha ke dia, Tuhan tak gapo. Ah, sudahlah. Silap dah. Tentu dah hamba bersilap dah. Ah, dia kata ambo ni silap orang. Oh, kali kakak ni wak khan nak kali. Namo hok mamu dia pula ujung bui ni. Lepas pada sudah semaya dia pun keceklah tok guru dia pun sama keceklah. Oh, lepas buah, lepas pada semaya, lepas pada berdoa. Maka antuk guru dia pun berbuah dengan dia. Oh, lagu mana nak ngaji lama mana kata. Boleh ok kau duduk dengan ambo ni. Banyak uji ya duduk dengan ambo. Nak suruh pahal ikhlas tu lagu mana. Dia tak mikir dah. Dia tak mikir malaikat yang nampak sana. Lagu mana aku ni silap orang ni. Dia tak dengar dah tok guru duduk kecek ke apa, dia tak mikir. Oh, dia kata lagu mana eh guru ambo nak kelik boleh tak? Ay. Tok guru dia kata sana mu kata nak mari mengaji pada nak kelik lagu mana. Gini. Ambo ada tinggal barang. Ha, yo alasan lah. Tinggal barang lah. Nenek ambo telefon saat ni dia sakit pula. Yo alasan lah. Malu dia nak kelik semula dia kata. Nyoyak cerita ke. Tok guru dia kata, "Eh, saat ni mu nak mari mengaji." Ambo pun naik semangat lah. Kata dia mau kata nak mari mengaji. Ambo pun nak start dah ngajinya. Eh, gini lah rasa. Kena kelik dulu tu. Yo cerita. Apabila dia ada uyak alasan kepada tok guru dia. Akhir sekali tok guru dia kata, "Eh, mau ayat cerita sebenar. Apa mu nak kelik ni?" "Eh, dok memel lah. Saya ada tinggal barang." "Eh, tok guru kata gini lah kata." Tok guru dia kata, "Eh, kamu nampak benda." Oh. Terkejut dia. "Kamu nampak benda saat ni mu nak semaya saat ni?" Ya ulah tanya anak murid dia. Anak murid dia kata, "Betul tok guru, kamu tengok benda." "Mu tengok ke apa?" Dia kata, "Masa ambo akak takbir tu ambo tengok malaikat depan tok guru. Saat ni ambo tengok sebelum tok guru akak takbir, tok guru kata, 'Ya Allah ya Tuhanku, redolah ke ambo.' Pakau tok guru akak tangis. Ambo pun akak tangislah nak akak takbir. Lepas pada tok guru akak takbir, tiba-tiba ambo nampak malaikat." Dia kata, "Gapo?" Malaikat tu kata, "Tuhan tak redha kok mu. Tuhan benci kok mu." Namo. Patu dia kata, "Oh, ambo pun nampak lagu tu. Ambo jadi salah gamuk lah. Ambo rasa ambo silap orang berkali. Ambo royak jelas dah, ambo tak boleh nipu dah. Ginilah. Ambo rasa ambo silap orang tok guru. Ambo berasa bukan tok guru dah kata. Ambo terpaksa kelik dah ni. Tahulah kalau orang tua ambo tahu ngaji ilmu lagu ni nya hamba ke tok guru tua ambo lah." Katanya tok guru dia, "Oh, sebab mu tengok tu mu nak kelik tu.
Mu tengok saat ni lah. Mu tengok malaikat saat ni tu. Mu nak kelik tu. Gini wahai pemuda. Ambo sendiri tengok dah 40 tahun dah malaikat tu duduk royak kat ambo. Setiap kali ambo nak semaya, ambo royak, ya Allah, ya Tuhan ku redha kat aku. Malaikat tu 40 tahun dah duduk royak kata, hei pemuda, Allah Ta'ala tak redha kat mu. Tuhan benci kat mu. Tetapi ambo tak berhenti untuk sujud ke Allah Ta'ala. Ambo tak berhenti pun semaya walau sekali. Biarlah Tuhan nak kata lagu mana, dah ditugas ambo. Ambo terpaksa buat ambo ni makhluk dia. Dia nak reda ke ambo tu kerja dia. Ambo nak pasal ke mana? Ambo minta dah. Dah dia tak wih ambo. Ambo ada kuatan nak pasal dia. 40 tahun dah ambo tengok benda ni. Ambo berhenti daripada to'a ke Tuhan. Ambo tak berhenti pun. Mu baru tengok sekali. Mu kata aku sesak dah. Mu nak lari dah. Aku 40 tahun dah aku tengok pemandangan ni. Tapi aku tak berhenti pun. To'a semacam. Semaya semacam. Tak pernah rasa gila kau, rasa kecewa kau dengan Allah Ta'ala apabila tu saya jawab lagu tu. Anak murid dia terkejutlah dengar anak murid. Dengar tu guru jawab lagu tu. Maka tengah-tengah duduk buah lagu tu. Masuk semaya asal pulak. Oh sudah. Biasa pulak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah biasa. Maka katanya tu guru kita berhenti dululah. Kita berhenti semaya lah. Buah tak padai kata. Tok guru dia pun masuk ambil air semaya supaya biasa. Ya Allah ya Tuhan ku redolah ke ambo. Allahu Akbar. Semaya dia kan. Anak murid dia pun macam biasalah. Akak takbir. Belah-belah tercengeng dengan jawapan daripada tok guru dia tu. Dia pun akak takbir. Allahu Akbar. Tengok pula malaikat tu. Tengok pula malaikat tu. Malaikat tu kata, "Gapo wahai pemuda, aku redha kepada kamu. Aku suka kepada kamu." Oh, Allah. Tengok ni. Kita. Tengok lagu tu baru nak sembah tu. Baru nak semangat tu. Pemuda tu dah 40 tahun. Tengok. Kadang-kadang kita ni sesak di dalam ibadat. Berjubah, bersegebah, beragama, berjanggut, ber